sampai ke ujung kanan. Inilah dia gunung yang masuk surga nantinya atau benda. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa pahala orang yang sholat jenazah sama seperti satu apa namanya. Nah, ini dia pahalanya satu orang jenazah. Nah, kemudian di manakah tempat terjadinya perang Uhud? Tempat terjadinya adalah seputaran masjid itu. Di masjid itu kemudian orang-orang kafir Quraisy datang dari sini. Nah, datang dari sini kemudian 200 orang pasukan berkudanya mau menyerang kaum muslimin lewat jalur belakang gunung ini. Ini kaum muslimin berada di sana di masjidnya. Akan tetapi bisa dihalau oleh sekitar 50 pasukan pemanahnya di sana. Nah, terjadilah kemudian perang yang di fase awal berkat strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu lari dia ke belakang. Nah, tapi dipesan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 50 orang pasukan pemanah ini tidak boleh turun apapun yang terjadi. Jadi jangan turun untuk membantu kami kalau melihat kami kalah, atau jangan turun juga untuk mengambil harta rampasan perang kalau kami menang. Jadi harta rampasan perang itu sangat menarik di zaman dulu, bisa berupa harta, emas-emasnya, makanannya, pasukan, perlengkapan perangnya, bahkan juga ada manusianya. Jadi manusia-manusia yang tertinggal itu kalau diambil, diketemukan, maka itu bisa dijadikan dia budak. Hal ini kemudian yang tidak dihiraukan oleh 50 pasukan pemanah itu. Kemudian ketika dia melihat di fase pertama itu adalah kaum muslimin menang, kafir Quraisy lari, turunlah sekitar 48 orang yang tersisa hanya 2 di atas yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair namanya. Itu salah satu dari anak sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia turun. Kemudian hal ini dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama 200 pasukan berkuda tadi. Sehingga dia kembali ke belakang untuk menyerang kaum muslimin dari belakang, sedangkan dari depan adalah orang-orang kafir Quraisy itu maju. Sehingga merandalah pasukan kaum muslimin hingga banyak yang meninggal saat itu. Pada saat itu ada namanya Abu Amir atau Abu Amir Qamiyah, salah satu pimpinan orang-orang Madinah pada saat itu yang tidak mau masuk Islam, yang sebelum kedatangan Nabi SAW itu sebenarnya dia yang akan diangkat menjadi kepala suku dari Madinah. Akan tapi Nabi SAW datang ke Madinah dan dia akhirnya tidak. Mudah-mudahan. Amin. Usahanya lancar. Lancar. Pergi lagi ke sini. Atau malah sedapat menolong diri mereka sendiri. Di ini suplai oksigen. Di mana? Di Tasik. Dan proyek-proyek ini Pramuka. Oh, Pramuka. Pas pintu kereta api. Oh. Ada pasar Genjing. Iya. Ya dulu di. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah buka sendiri ya. Gak ada. Padahal Allah telah berfirman wa ta'ala, "Qul laa a'budu
mengingat Allah.